jalannya mana tadi? Seberang ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, teman-teman. Untuk kali ini masih dalam rangka kesiapan perayaan Natal dan Tahun Baru. Jadi kali ini kami akan memvideokan perjalanan menuju ke salah satu pantai yang mungkin nantinya akan menjadi destinasi wisata, yaitu Pantai Saumil di Wonosobo. Bagaimana kondisi keadaan jalannya sehingga bisa menjadi suatu pertimbangan bagi saudara-saudara sekalian yang hendak menghabiskan waktu malam tahun baru di Pantai Saumil. Saksikan terus video ini, jangan kemana-mana, selamat menyaksikan. Baiklah teman-teman, jadi bisa kita saksikan bersama bahwa kondisi jalan akses satu-satunya menuju ke Pantai Saumil Karanganyar, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Tanggamus, dalam keadaan ya beginilah, banyak lubang di sana sini yang menyebabkan kita tidak bisa melaju dengan kecepatan yang lebih cepat atau lebih kencang, dan memaksa kita untuk melaju dengan kendaraan yang sangat lambat. Sehingga hal ini sangat berpotensi untuk terjadinya pencegatan-pencegatan oleh pelaku-pelaku kejahatan. Untuk itu, kepada saudara-saudara yang ingin menghabiskan atau merayakan penghujung tahun dan menyambut tahun baru di Pantai Saumil, harap dipertimbangkan karena akses jalan yang sangat susah untuk mencapai lokasi tersebut. Apalagi kita ketahui bersama Pantai Saumil hanya sebagian kecil saja yang dikelola, bagian besar tidak dikelola, dan ini sangat berpotensi untuk terjadinya tindak pidana karena banyaknya tempat-tempat atau pantai yang terbuka yang tidak ada yang bertanggung jawab di situ. Sangat penting sekali diingatkan kepada saudara-saudara sekalian, harap walaupun harus ke sana dengan cara beramai-ramai, kemudian hindari bawa barang-barang yang dapat menimbulkan keinginan seseorang untuk melakukan kejahatan, dan apabila terjadi kejahatan terhadap diri saudara-saudara sekalian, segera melaporkan peristiwa yang dialami kepada petugas keamanan terdekat. Baik teman-teman, kita saksikan terus perjalanannya, karena perjalanan ini sejujurnya memang agak berat, agak sulit, tetapi pasti akan terbayarkan dengan panorama yang ada di Pantai Saumil. Selamat menyaksikan. Thank you.
Baik teman-teman, demikianlah tadi video dari kami. Semoga ada manfaatnya. Sekali lagi kami tekankan dan kami ingatkan kepada saudara-saudara sekalian yang hendak pergi ke Pantai Saumil, harap dipertimbangkan situasi jalan, kemudian situasi di tempat wisata sendiri. Yang paling penting adalah mari menjaga keselamatan diri sendiri, jangan sampai memberikan kesempatan bagi orang-orang untuk berbuat jahat. Akhirul kalam, wabillahi taufik walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.